Kamu kembalilah ke bumi bersama teman-temanmu, Bip. Sekarang, sayalah raja kalian, Bip. Hidup raja. Di planet mereka ada sebuah mata air terlarang, Bip. Siapapun yang meminum air itu akan abadi, Bip. Aduh, kenapa kesaktianku hilang ya? Kenapa sih saya diikat begini? Parjo, bukain dong. Enggak. Nanti Sutrisno marah. Kasihan kan kalau dia marah-marah terus. Nanti kepalanya tambah botak. Itu mah Odin. Bodoh amat. Setahu saya, Odin yang berewokan. Terserah kamulah. Yang penting, saya bukain dong ini. Aduh, gimana ini, Nok? Kesaktianku hilang. Gimana nih? Kesaktian? Parjo, kalau kamu bukain ikatanku ini, nanti saya tunjukin benda pusaka yang ada di kerajaanku. Benda pusaka? Iya, benda pusaka. Konon katanya, benda pusaka itu bisa bikin orang sakti. Masa iya sih? Wah, saya mau kesana, Ya udah ini bukain. Cepat. Saya bisa ke sana sendiri kok. Tapi kamu kan enggak tahu tempatnya. Cuman raja yang tahu. Tapi kamu kan bukan raja. Halah, sok tahu kamu. Kemarin saya tuh raja. Udah, ayo bukain. Lo, kenapa malah deket lagi tangan saya? Dasar gila. Emang saya gila, tapi bukan bodoh. Ayo, kita ke benda pusaka itu. Diam-diam ya, nanti mereka tahu. Lo mau bawa kemana tuh si RT? Sebentar ya, saya bawa dia pipis dulu. Ya udah, jangan lama-lama. Ngorok lagi dia, Din. Bip, kalian akan merasakan akibatnya, Bip. Udah gede ya, Dek. Sekarang udah bisa ngomong ya. Kenapa kalian jauh-jauh sampai ke sini? Siapa namamu, Bip? Bip, kepo ah, Bip. Bip, saya Ozan, Jenderal Ozon, Bip. Jadi namamu Ozan, Bip. Bip, kepo ah, Bip. Hei, ente kesini mau apa? Bip, ente apa ente, Bip? Bip, ampun, udah lemas, Bip. Udah, Wan, jangan. Bip, Ozan A mau menangkap kamu dan kamu, Bip. Kenapa memang dengan mereka? Bip, kalian minum air keabadian, itu harus dimusnahkan, Bip. Emang kenapa? Kok harus dimusnahin? Bip, kita takut nanti banyak yang tahu, Bip, dan mereka akan datangi planet kita. Bip, lalu mereka akan merebut planet kita. Bip. Tapi, kita nggak akan membiarkan ente memusnahkan Raja Alien dan Raja Gondes lah. Bip, siapa yang akan memusnahkan mereka? Bip, biar gimana pun, orang tua mereka sahabat planet Ozon. Bip. Jadi,
Maksud dari musnahkan apa dong? Bip, kita harus musnahkan keabadian yang ada di tubuh mereka. Bip, gimana caranya? Bip, Bip, kalian harus meminum sekali lagi air itu. Bip, maka keabadian akan hilang. Bip. Jadi kita harus pergi ke planet Ozon lagi. Bip, Bip, tidak perlu. Bip, Ozon bawa air itu ke sini. Bip, lepaskan Ozon. Bip, biar Ozon ambilkan airnya. Bip. Baiklah, Bip. Ayo kita ke tempat paman. Bip, paman juga harus minum air ini. Bip. Kamu dengar sendiri kan? Air itulah benda pusakanya. Wah, keabadian ya. Mantap. Ya udah, lepasin ikatan saya nih. Ayo, kita ambil benda pusaka itu. Woi, bikinin kita kopi dong. Mampak klau pelagapla, 20 kamplau. Ngomong apa dia? Pak. Jangan sampai gua hisap darahnya ya. Dia marah. Kenapa Mr. X nggak datang-datang ke sini? Mr. X titip salam. Dia mau liburan dulu ke luar negeri. Udah, bikinin kita kopi sana. Tapi minumnya di luar aja ya. Saya takut bos marah kalau di dalam. Ya, di luar nggak apa-apa deh. Tapi, sama nyalain musiknya ya. Oke deh, saya bikinin dulu. Bip, jangan. Siapa kamu? Bip. Lah, Pak RT sama Pak Arjo tuh, Bon. Aduh. Aduh, nusahin mulu ya, Pak RT. Iya, Wan. Sekarang dia bersekongkol sama Pak Arjo. Aduh, Pak Arjo kenapa gitu ya? Mungkin dia dihasut kali, Pak, sama Pak RT. Iya kali, Pak No. Tapi, mereka lari kemana ya? Dari mana dia tahu tentang air itu, Bip? Berhenti dulu. Saya capek. Saya juga capek. Coba, sini saya lihat benda pusakanya. Nggak mau. Nanti kamu ambil. Ini kan punya saya. Saya nggak akan ambil. Tenang aja, tenang. Saya cuma pengen ngeliat. Ya udah, kalau mau lihat, gini aja. Itu ada passwordnya. Kamu sama saya juga gak akan bisa buka. Masa sih? Ya udah, coba aja kalau bisa. Dipukul sampai setahun juga gak bakal bisa buka. Terus gimana cara bukanya? Sini, sini, sini.
Lihat nih, ini ada tombolnya. Nah, yang bisa buka itu cuma alien tadi itu. Ya udah, kita balik ke sana lagi ya. Kamu mau ditangkap? Enggak kan? Saya pun juga enggak mau ditangkap. Bentar, tak cari cara dulu. Hai Balek, apa ini rencana kita? Ya, kita harus cari mereka lah. Kenapa tadi enggak langsung kita susulin aja ya mereka? Pasti mereka belum pergi jauh kan? Sebentar lagi malam. Hutan sekeliling sini tidak sama dengan hutan di tempat lain, Bip. Hutan di sini sangat angker, Bip, dan banyak binatang buas, Bip. Wah, kalau gitu, saya harus selamatin Parjo. Eh, jangan, Pano. Bahaya. Iya, Pak. Paling, Parjo sama Pak Arti udah minum air itu, berarti mereka kan abadi. Iya ya. Bip, tidak. Bip, mereka tidak akan bisa membuka benda itu, Bip. Karena saya password. Bip. Waduh, terus gimana nih, Wan? Kita tunggu sampai besok pagi aja, Pak No. Ana yakin mereka nggak apa-apa. Mereka pasti balik ke rombongan para gonde sama alien. Iya, Pak No. Ya udah deh kalau gitu. Tapi perasaan, Pak Arte sama Pak Arjo kok sukanya nyusahin aja ya? Pak Lelo itu, Din. Ah, semprul. Ya, kalau nggak gitu, nggak seru ceritanya, Din. Tuyul, kalian kenapa ketawa-tawa semua? Om Pocong, lihat nih, monyet bisa ngomong. Itu bukan monyet, Yul, panda. Walah, mereka pada makan jamur semua, Jo. Loh, Jo, Parjo. Aduh, jangan dimakan jamurnya. Saya lapar. Ah, terserah kamu deh. Saya mau nyari tempat sembunyi dulu. Saya nggak mau ditangkap lagi. Udah mau malam juga lagian. Tiap hari kayak gini enak ya? Iya. Perasaan, ini hantu kenapa tambah banyak ya? Oh, biarin aja. Yang penting kopinya lancar. Aduh, kenapa hantunya makin banyak ya? Nanti bos bisa marah ini. Mana mereka pada nggak pulang-pulang? Aduh, gimana ini? Wah, hutannya serem banget ya. Beda sama yang kemarin. Loh, itu kok kayak suara serigala ya? Aduh, mending saya balik aja lah. Serem di sini. Wah, tolong hantu. Aduh, kok bapaknya Udin sampai sini ya? Aduh, hantu jadi-jadian kali ya? Aduh, kacau. Ampun, Wan, ampun. Din, ini saya kembalikan. Yang penting, ayolah, kita cepat pergi dari sini. Tolong. Apa benar hutan itu sangat angker? Ya, sebetulnya di planet ini, Bip, tidak ada yang namanya hantu, Bip, hewan pun gak ada, Bip. Terus, kenapa tadi ente bilang hutan itu angker dan banyak hewan buas? Biar lebih dramatis kan ya, Bip.
Tapi... gue botakin juga nih Gontrong lama-lama, Din. Ayo, Bun. Tapi apa? Ada yang lebih menyeramkan dari hantu dan hewan buas di hutan itu, Bip. Masa sih? Coba, lebih serem mana sama ente yang liat bonek pakai baju ketat? Sereman itu, Wan. Kalian boleh tertawa di sini, Bip. Tapi kalau malam hari kalian di sana, Bip, kalian tidak akan sempat tertawa. Emangnya ada apa di sana? Bip, ada suku, Bip. Suku itu hanya mitos, Bip. Tidak ada satupun dari kita pernah melihat suku itu, Bip. Suku? Mitos? Makin menarik nih. Yang jelas di hutan itu, Bip, tiap di malam hari hutan itu mengeluarkan gas-gas itu tidak terlihat dan berbau, Bip. Namun sangat mengerikan bila kita menghirupnya, kita nggak tahu asal gas itu dari mana, Bip. Gas beracun bukan? Gas subsidi 3 kilo. Hahaha. Din, apa Din? Satu, dua. Tunggu, Bip. Saya cuma bercanda. Hahaha. Bip. Jadi, Bip, gas itu akan memasuki pikiran kita. Bip, itu akan membuat kita melihat apa yang sangat kita takuti dalam hidup ini, Bip. Misal nih kalau gua takut mandi, gimana? Ya, nanti di sana ada yang mau mandiin, Bip. Kalau takut ditagih hutang? Nanti akan datang penagih hutan. Apaan sih, Ban? Nanya itu yang benar. Kalau takut miskin, miskin kayak Udin? Wah, semprul. Kira-kira Pak Arte sama Pak Arjo takut apa ya? Takut sama kita kali, Pak Arno. Tapi semua itu ada penangkalnya, Bip. Penangkal ya? Bip, iya, Bip. Kalian harus makan jamur hutan, Bip. Biar tidak terkena efek gasnya, Bip. Intinya sama aja, Din. Makan jamur apa enggak, sama-sama halusinasi. Lah, iya ya. Serem. Serem. Korupsi.